Waruwiya an Ibn Abbas wa ghairihi, bahwa diriwayatkan dari Ibn Abbas termasuk dari sahabat-sahabat yang lain. Ibn Abbas ini salah satu pembesar sahabat yang paling ngerti Al-Quran. Jadi mufassir Al-Quran di zaman sahabat itu salah satunya adalah Ibn Abbas, namanya Abdullah sebetulnya, tapi dikenal dengan Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar. Ada juga Abdullah bin Mas'ud atau dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibn Abbas ini sebetulnya sepupunya Rasulullah. Jadi karena Abbas itu adalah saudaranya Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Rasulullah dan Ibn Abbas ini adalah sepupu, termasuk dengan Ali juga sepupu. Jadi kata Ibn Abbas disitu ketika mengomentari lima talbusul al-haqqa bil-baqil ay, kata beliau, la tuqallitu ma'indakum minal haqqi bil-kitab bil-batil. Janganlah sekali-kali kalian mencampur adukkan kebenaran yang ada dalam kitab kalian dengan kebatilan. Apa yang maksud dengan kebatilan itu, kata Ibn Abbas, bahwa at-tabdil wa-tabdil, yaitu melakukan tahrif, melakukan perubahan isi kandungan kitab Taurat termasuk juga kitab Injil. Jadi yang dimaksud dengan kata bil batil atau Ibn Abbas adalah di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu melakukan interpolasi, melakukan tahrif terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Itu yang pertama, kata Ibn Abbas. Di potongan ayat pertama ya, di mata Rasul al-Haqqa bil batil. Jadi emang benar sekali, ini tafsiran yang setidaknya sangat-sangat dilandasi oleh beberapa ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyebutkan salah satu kebiasaan dari orang-orang Yahudi, termasuk mereka orang-orang Nasrani, mereka mengubah isi kandungan kitab-kitab mereka, Taurat termasuk juga Injil. Dari mana kesimpulan itu didapat? Tentunya didasari oleh Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Baqarah, misalkan surah ke-2 ayat 78-79 di satu apa insyaallah anak-anak. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Jadi kata Allah, وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, celakalah kenapa? Atas perilaku tangan-tangan mereka, karena mereka kemudian dari kitab Taurat termasuk Injil yang mereka membah itu, يَقُولُونَ هَذَا مِنْدِلَهْ, ini dari Allah, padahal itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Taurat termasuk Injil atau Bible yang sekarang itu tentunya udah campuran antara firman Allah ada, ya sejarah juga ada, perkataan Nabi Isa juga ada, macam-macam. Jadi termasuk juga perkataan siapa? Paul atau Paulus, macam-macam. Jadi di situ udah ada interpolasi, ada udah tahrim di situ, campur aduk antara firman Allah dan perkataan manusia. Di banyak sebetulnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu mereka mengubah, mengotak-atik isi kandungan kitab mereka. Termasuk misalkan di surah yang lain, surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-46, kata Allah, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i al-ayat. Minal ladzina hadu, ada kata Allah, sebagian dari orang-orang Yahudi
يحرفون الكلمة عن مواضعه. Mereka kerjanya adalah يحرفون الكلمة عن مواضعه. Mereka melakukan perubahan-perubahan terhadap substansi, termasuk terhadap redaksi kitab Injil, termasuk juga kitab Taurat. Jadi kita beriman kepada Taurat, termasuk Injil, Zabur dan Al-Quran. Tetapi tentunya kitab-kitab Zabur, Taurat, termasuk juga Injil, tentunya tidak seperti yang ketika dulu Allah turunkan kepada nabi-nabinya, sudah banyak ada perubahan. Misalkan juga banyak ayat-ayat yang senada dengan itu. Misalkan juga di surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat ke-13 di pertengahan ayatnya, ثم يحرفونه قد ورزتوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Jadi sudah seperti itu, يحرفون الكلم عن مواضعه, mengubah isi kandungan dari kitab Taurat, termasuk juga dari kitab Injil. Jadi sudah tidak orisinil kitab yang ada saat ini, tetapi sudah banyak terjadi perubahan. Termasuk juga misalkan Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah juga ayat ke-41, hampir sama panjang ayatnya, di belakang ayatnya sama, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَلِمَةٍ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ, sama. Jadi orang-orang Yahudi ketika itu melakukan tahrif terhadap kitab Taurat, termasuk juga kitab Injil. Kemudian mungkin pernah kami sampaikan Bapak Ibu, apa kemudian motivasi atau motif kenapa kok kitab mereka diubah. Tentunya yang mengubah ini adalah ulama-ulama mereka sendiri. Tentunya kalau orang bodoh yang tidak mengerti kitab Taurat, yang tidak mengerti kitab Injil, tentunya tidak akan mengubah kitab. Tentunya yang mengubah itu adalah orang-orang yang paham kitab Taurat, yang paham kitab Injil. Makanya misalkan Allah sebutkan surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 191, alladzina atainahumul kitaba. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat berapa tadi? 121, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina atainahumul kitaba yasunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wamayyak wabihi fa'ulahidahu khasirun. Adapun orang-orang, kata Allah, yang kami berikan mereka Alkitab, yadlulahu haqqa tilawati, kemudian mereka benar-benar membacanya, benar-benar memahami kandungan isinya, ulahika yu'minu nabi, mereka itulah betul-betul orang yang beriman. Wamayyak wabihi fa'ulahidahu khasirun. Adapun orang-orang yang kafir, yang mengingkari kebenaran kitab itu, maka itu mulfasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi itu, Bapak-Ibu, rahimakumullah, salah satu hal yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Maksudnya adalah antara firman Allah dicampur adukan dengan perkataan-perkataan mereka. Apa tadi motifnya? Salah satu motif yang mungkin bisa kita tampilkan, kenapa para ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka kemudian berani akan mengubah isi kandungan kitab Taurat, termasuk juga kitab Injil. Bisa kita lihat salah satu motifnya itu di surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-34, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Inna kathiran min al-ahbari wal rubbani yakuluna amwal an-nasi bil batil wa yusudduna an sabilillah al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, inna kathiran min al-ahbari wal rubbani, banyak dari pendeta-pendeta Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, mereka kerajaannya banyak kuluna amwal an-nasi bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Mungkin bisa ditanya Pak Tris ya, berapa bagian pendeta? Sekitar berapa? 10% itu kurang tahu sebetulnya. Bagian karena ustaz kan dia ada ya, ulama kan dia ada ya. Tetapi mereka ada bagian 10% dari harta kekayaan jamaahnya. Jadi semakin banyak jamaah yang dia punya, tentunya semakin kemungkinan terbesarnya dia akan cepat kaya. Kata Allah di situ, layak bulu tak makan nasibir batin. Mereka adalah kerjanya makan harta orang-orang dengan cara yang batil. Kemudian wayasudu na'an sabilillah, kemudian mereka menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata orang yang menyesatkan itu bukan dari orang-orang yang bodoh, dari para pembesar, para ulama-ulama mereka, orang yang ngerti kitab Taurat, orang yang ngerti kitab Injil. Termasuk juga salah satu motifnya adalah Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat ke-41 di ujung ayatnya, wala tashkaru bi ayatillahi tamanan qalila. Jadi salah satu tujuan mereka itu adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ini terjadi di zaman kita gitu ya. Kalau ada orang, kalau apa, ada ayat yang sesuai dengan pandangan politiknya, dia tumbal-tumbalkan gitu ya. Tapi seandainya ada ayat yang tidak sesuai dengan pandangan politiknya, udah disimpan ayat itu, disembunyikan. Jadi itu sebetulnya kelakuan atau sikap dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya tetap ada di zaman kita sekarang. Apalagi mungkin di zaman-zaman hampir pilkada atau pemilu gitu ya. Ketika sebuah ayat atau hadis yang sesuai dengan pandangan politiknya, biasanya udah digembar-gemborkan ayat itu. Tetapi sebaliknya, ketika ada sebuah ayat termasuk hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya, tidak sejalan dengan pandangannya, tidak sejalan dengan pendapat dia, maka ayat itu termasuk hadis itu kemudian disembunyikan. Itu ma'udzubillah. Itu ada itu. Itu saya tahu sih cerita yang benar atau tidak, tapi anggap aja sebagai cerita aja gitu. Ada dengan dulu Golkar katanya, saya maaf ini sedikit cerita tapi tidak tahu kebenarannya, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa ayat itu tidak bisa kutip secara sembarangan. Golkar apa lambangnya? Pohon di Bayuwi. Kemudian lambang politiknya benar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 35, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian sekali-kali mendekati pohon ini. Untuk lihat tuh, pohon yang mendekati Golkar dengan mendekati maksudnya. Artinya ayat itu kemudian dipakai untuk kepentingan tertentu, padahal tidak demikian. Apa yang maksudnya? Ada juga tadi kami sampaikan bahwa ada orang yang merokok. Apa dari rokok? Ada dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Warka'u ma'arrokiin katanya, merokoklah bersama orang-orang yang merokok, padahal rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Jadi ayat itu kemudian dipelintir
di ketika kadang-kadang untuk menguatkan pendapat dia, walaupun ayat itu tidak seharusnya, kemudian dikutip. Ada juga, saya tidak tahu juga ceritanya tentang tidak. Surah Al-Baqarah juga, surah kedua ayat 144, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, Mekah. Ingat, ayo pilih apa lagi? Pilih ke P3. Jadi ayat itu memang dia dicomot, asal comot. Ayo, kalian harus menghadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi ayat-ayat semuanya itu kemudian dicomot untuk menguatkan atau untuk menjustifikasi kelompoknya ataupun pendapat dia. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani berulama-ulama yang maksud saya ya. Ketika mereka pendapat mereka atau ayat yang sejalan dengan pendapat mereka ditampilkan. Tapi ketika ada ayat yang tidak sejalan dengan pendapat mereka, maka kemudian disembunyikan untuk kepentingan tertentu. Jadi tidak bisa seperti itu, ayat termasuk hadis kemudian dicomot untuk interes, untuk kepentingan dalam bahasa orang-orang sekarang, untuk kepentingan pragmatis kan, ada mereka gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu, komentar Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan limatal yusun al-haqqa bil batil, yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi itu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, mereka mencampur adukkan antara firman Allah dan perkataan mereka. Kalau ada firman Allah yang tidak sejalan, mereka buat, mereka hapus, mereka sembunyikan. Jadi misalkan Allah sebutkan di surah yang lain, Bapak Ibu, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 82, kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Jadi orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan dzulmin, dengan kesyirikan, itu mereka yang benar. Jadi tidak mungkin keimanan dan kesyirikan bergabung dalam diri seseorang. Sekali ada orang mukmin, berarti dia bukan musyrik. Sekali dia orang muslim, berarti dia bukan seorang kafir. Karena iman dan syirik tidak mungkin berkumpul dalam satu orang. Itu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau bahasanya Kiai Haji Zainuddin Amjad itu, apa kata beliau? Kalau air dan bensin dicampur, diminum orang mabuk, dipakai motor, mogok, ada beda. Itu lucu-lucuan saja sebenarnya. Ini benar gitu ya. Jadi air dan bensin dicampur, tidak bisa dipakai lah. Diminum orang mabuk, dipakai motor, mogok, sama-sama nggak bisa. Kalau bisa, nggak dicampur, air diminum orang menyehatkan, bensin juga demikian yang dipakai motor. Jadi antara kebatilan dan al-haq dan kebenaran tidak bisa digabung. Itu yang potongan ayat pertama, Bapak Ibu. Kemudian kita balik lagi ke surah Al-Imran tadi, ayat ke-71, potongan ayat berikutnya. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah juga mempertanyakan sikap orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui hal itu sebuah kebenaran. Kita lihat lagi komentar dari Ibnu Abbas terkait dengan penolakan ayat itu, kata beliau,
dikutip oleh Al-Qurtubi. Ayat ini menunjukkan bahwa kitmanuhum amra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'rifunahu. Sebetulnya hampir sama dengan yang kemarin-kemarin, Bapak Ibu, bahwa apa yang dimaksud dengan orang Yahudi Nasrani mereka yang menyembunyikan kebenaran, maksudnya kata Ibn Abbas, mereka menyembunyikan perihal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sangat-sangat mengerti tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang seperti kami kutip misalnya di surah Al-An'am ayat 20 termasuk Al-Baqarah 146 kata Allah, "Alladzina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang Allah berikan pemahaman tentang kitab Taurat dan kitab Injil, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sayang sekali kata Allah, ada sebagian besar di antara mereka layak tumbuhan hatta mereka menyembunyikan kebenaran. Artinya perihal kedatangan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan ciri-cirinya dalam kitab Taurat dan Injil, itu mereka sembunyikan oleh para ulama-ulama mereka. Jadi ulama-ulama ini bisa saja juga apa? Menyembunyikan kata mohon kata kutip menyesatkan atau seperti itu karena memang ada tendensi-tendensi duniawi tergiur kan istilahnya. Jadi orang yang merusak agama itu memang biasanya para yang ahli agama kan? Orang yang merusak hukum adalah bahkan hukum orang yang merusak pasar ya saya bang ya pedagang ahli orang tidak seharusnya yang ahli-ahli gitu sama yang merusak agama adalah ahli agama sebagaimana ulama-ulama Yahudi dan Nasrani mereka merusak kitab-kitab mereka yang paling patah adalah mereka menyembunyikan kedatangan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Rasulullah itu adalah Nabi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-40 kata Allah, maka kan Muhammadul aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Kata Allah, Muhammad itu bukan ayah dari kalian semua, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin dan khataman nabiyyin, nabi yang terakhir untuk para ya, Rasulullah itu sebetulnya sudah ciri-cirinya sudah Allah sebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Allah sebutkan ini di Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyan mumiyyan alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Ini jelaskan ya sebetulnya. Jadi mereka kata Allah sebetulnya sudah mendapati, sudah menemukan nama Nabi Muhammad atau ciri-ciri Nabi Muhammad maktuban, udah tertulis
udah tertera, tercatat di mana? Di Taurat, dalam kitab Taurat, dan Injil termasuk juga kitab Injil. Jadi sama sekali tidak punya alasan untuk kemudian mengingkari Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya intinya. Jadi sering kami sampaikan itu ya, orang Yahudi dan Nasrani mereka hampir sama sebetulnya dengan kita umat Islam, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah juga, beriman kepada malaikat, beriman kepada kutub-kutub atau kitab-kitab. Tetapi tentunya mereka kemudian mengingkari satu Rasul, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu rukun iman yang mereka ingkari, maka gugurlah seluruh fondasi keimanan mereka. Jadi dari enam rukun iman itu, satu yang mereka ingkari, maka kemudian tertolaklah, runtuhlah seluruh keimanan mereka, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan di Quran, Bapak Ibu, surat Al-A'raf di lanjutan ayatnya 158 di ujung ayatnya, kata Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u wa la'allakum tahtadun. Kata Allah, fa'aminu, imanilah kalian, imanlah kalian pada Al-Kitab ya, billah, kepada Allah. Tidak cukup di situ, wa rasulihi nabiyil ummiyi, termasuk juga berimanlah kalian semuanya kepada Rasulnya, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, la'allakum tahtadun, kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, maka potensi terbesarnya adalah mereka akan mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat mutlak. Satu saja sebetulnya, beriman kepada Rasulullah, mereka ingkari. Jadi itu Bapak Ibu, sedikit penjelasan dari Al-Imran tadi ayat ke-71, bahwa Allah mempertanyakan dua hal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka kemudian mencampur adukkan kebenaran, yang pertama ya, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, maksudnya adalah mengubah, mencampur adukkan antara firman Allah dan perkataan-perkataan mereka yang sesuai dengan maksud mereka, sesuai dengan kepentingan mereka, digembar-gemborkan. Tetapi tidak sesuai dengan pandangan mereka, tidak sesuai dengan kepentingan mereka, disembunyikan. Makanya kemudian wa'tad turun al-haqqam. Allah juga yang kedua pertanyakan mereka, kenapa kemudian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Maksudnya adalah mereka menyembunyikan kenabian atau ciri-ciri Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ayat yang sering atau yang pernah saya kutipkan dalam kitab Bible, Nabi Isa atau Yesus menyampaikan kepada umatnya atau kaumnya, apa kata beliau? Kata beliau Yesus di dalam Gospel Yohanes 16 ayat 12 sampai 14, kata beliau, kata Yesus, masih banyak yang kami sampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika Allah kebenaran itu sudah datang kepadamu,
Dia akan membimbingmu kepada seluruh kebenaran. Dia tidak akan mengatakan sesuai hawa nafsunya. Apa yang dia dengar, dia sampaikan, dan dia akan memuliakan aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang mulia maksud itu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran sangat-sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para ustaz haram-haram gitu ya. Moga ustaz ngisi gajinya. Salah itu awas. Ya sebenarnya Allah sebutkan di Quran di surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 159 termasuk 174 kata Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda dan seterusnya. Adapun orang-orang yang menyembunyikan Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan, apa maksudnya, yang isinya adalah penjelasan dan petunjuk, kemudian disembunyikan, apa jaminan Allah pada mereka? Ulaikal ladzina yan'amuhumullah wa yan'amuhumul la'inun, akan mendapat la'nat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembunyikan ilmu Quran atau menyembunyikan ilmu padahal dia mampu untuk menyampaikan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu. Bahkan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sujida anin min alimahu atau kabar yang lain, barang siapa yang ditanya satu persoalan padahal dia tahu, padahal dia bisa menjawabnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma min rajulin yahfadhu ilman, tidaklah seseorang yang tahu satu ilmu atau hafal satu ilmu, fayaktumuhu, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, illa utiya bihi yawmal qiyamati wal jamal bil jami min annar, kemudian tidaklah ada seseorang yang hafal satu ilmu, tahu satu ilmu, kemudian dia menyembunyikan, illa utiya bihi yawmal qiyamah, kecuali nanti dia datang di hari kiamat, ul jamal seraya dikatakan. Dengan apa? Dijamin menangkap, diikat-ikatkan dengan api neraka. Jadi ternyata konsekuensi logis bagi orang yang Allah diberikan ilmu, tentunya dia menyampaikan sama orang yang Allah berikan harta, berarti apa konsekuensinya? Disalurkan sama orang yang Allah kasih ilmu, berarti diamatkan. Disampaikan orang yang Allah kasih makan dan jabatan, mati dia makan. Jadi dia dimimpi dengan nanti dan seterusnya. Jadi orang-orang yang dikasih jabatan, orang-orang yang dikasih harta, salurkan. Termasuk orang yang Allah kasih ilmu, salurkan sama. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak-Ibu yang Allah, semoga bermanfaat, semoga dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.